guys, welcome back to channel Hagers Gaming Craft dia. Minecraft Pocket Edge lagi dan kan gua enggak main survival atau mini games dulu guys, tapi kan gua bakalan mainan di server lagi. Ya, tapi bukan server kayak Craft SG atau lainnya guys, tapi kan ini adalah server faction milik Romi Iksan guys. Jadi ini server milik anak Indonesia guys. Jadi ini sangat keren guys. Siap. Ini adalah server faction. Gua enggak terlalu paham server ini guys. Gua enggak terlalu paham apa maksudnya faction, tapi kata si Romi ini adalah kayak survival gitu guys, tapi bisa jual beli guys. Oke, kalau kalian bagi kalian yang tahu kan bisa komen aja guys di bawah apa maksud dari faction itu. Dan ini sangat keren guys. Oke, jadi bagi kalian mau join server ini, gua kasih IP dan portnya aja guys di bawah dan namanya juga, biar server ini jadi ramai guys. Jadi kalau udah ramai ini akan keren, karena server anak Indonesia sendiri guys. Pasti banyak yang belum mengetahui, banyak banget guys. Oke, jadi sini jika kalian pengen server ini maju juga kan bisa donasi guys. Ke sini guys, siap ke kan bisa donasi ke ID line owner guys atau si Romi Iksan itu. Dan ini dia kalau kalian keluar guys, ini ke survival ya guys, kata Romi kayak gini sih guys. Jadi kita bisa main survival di sini. Dan oke, itu enggak bisa hancur. Dan di sini enggak tahu kenapa terbangnya di enable guys. Waduh, oke. Mungkin kalau ya enggak tahu juga sih guys. Oke, ya udah, biarin aja guys. Dan ini adalah apa ini? Oke. Bank Indonesia guys, ada Bank Indonesia. Enggak tahu ini maksudnya buat apa guys. Ada Ender Chest di sini. Oh my god, mungkin buat nyimpan-nyimpan barang gitu. Dan ini sangat keren guys, bisa main survival di sana guys mungkin. Dan oke, di sini juga ada apa ini, ruangan apa guys? Oh my god, gua tadi mah udah clean tapi sekarang lupa lagi guys. Waduh, oke, di sini ada ruangan slime block dan spawner guys. Dan di sini oh, kalian bisa donate ke sini guys. Oh, kalian yang bagi kalian ingin donate supaya server ini bisa lebih bagus dan lebih maju dan banyak fiturnya guys, kalian bisa donate aja ke ID lainnya, kalian bisa donasi. ID lainnya ini Romi Iksan MCBE guys. Jadi kalian bisa donasi ke situ jika kalian pengen server Indonesia lebih maju lagi guys. Waduh. Oke, yang di sana udah sana keluar, dan di sini ada satu bagian lagi guys. Waduh. Dan yep. Di sini kalian bisa jual beli barang guys, kata Romi segitu. Yep, di sini ada tulisan sell and shop guys. Jadi bisa jual beli barang. Dan di sini ada oh my god, ada domba guys. Yep, tekstur gue ini ngebug. Dan bagi kalian nanya tekstur gue ini apa, ya gue pakai teksturnya Hanif Bimo 20 guys. Kalian bisa cek aja channelnya untuk lihat teksturnya guys. Dan ini lumayan, oh my god, gue dapet daging coy. Waduh, oke, di sini ada, di sini menghias-menghias aja. Dan di sini ada patung-patung skin. Di sini ada bapak villager guys, classic rank. Dan jika kalian mau MVP plus, kalian bayar 43.000. Jika kalian mau dapet gold, bayar 65.000. Dan jika kayak menjadi VIP bayar 120.000 guys. Oke. Okay. Dan gua enggak tahu cara bayarnya. Dan di sini ada rank YouTube 1000 subscriber, guys. Ya, gua belum 1000 tapi gua udah dikasih rank YouTube, guys. Padahal masih sekitar 10 lagi, guys, buat 1000, tapi gua udah dikasih, udah enggak apa-apa. Dan ini ada adminnya guys, si Aditya. Dan ini ownernya guys, si It's From Iksanite. Dan ini ada si Aksa Gandari. Waduh, ini gue apa ini? Mahoin, waduh. Dia dipajang sebagai live streaming karena dia suka live streaming guys. Waduh, mantap sekali. Dan ya, mungkin cuma segini dulu guys. Siap sekali lagi kalian, bagi kalian mau join dan penasaran bagaimana main faction di server Indonesia itu, kalian bisa cek aja IP dan port dan name-nya guys di deskripsi. Dan gue kasih tahu aja biar server ini lebih ramai guys. Ya, ini server anak Indonesia sendiri. Dan oke, bagus banget guys kalau misalnya ini. Oh my god. Oke, jadi kalian bisa main survival di sini. Dan ya, mungkin cuma segini dulu guys. Gua ngambil survival dulu. Dan ya, gua cuma perkenalkan kepada kalian aja sama server ini. Oke, oke guys, semoga selalu dengan Minecraft Pocket Edge gue kali ini. Kalau suka, kalian bisa like, comment, share, dan subscribe. Mungkin kalian juga boleh request sebelumnya game Android yang lainnya. Selamat tinggal, dia. Bye.